Harusnya kamu kembali ke aku. Aku nungguin kamu, Bi. Kamu ingat kan sama pertunangan kita? Saya memang punya tunangan. Tapi bukan kamu, kamu salah. Kalau memang benar kamu tunangan saya, kenapa kamu pakai gaun itu? Pasti ada orang lain yang menunggu kamu. Kenapa kamu jadi kayak gini, Bi? Kenapa kamu gak kenalin aku? Tunangan yang kamu maksud itu siapa? Tapi Bina gak mungkin sama perempuan lain. Aku gak mungkin percaya itu. Kenapa sih, Bi, kamu gak nemuin aku? Aku akan cari kamu kemanapun. Aku yakin aku akan nemuin kamu. Dan kita akan sama-sama lagi, Bi. Aku yakin. Apa yang dia bisa harapkan dari orang yang sakit-sakitan seperti aku? Tapi apa benar orang yang ditemui Nagita kemarin itu adalah Bintang? Ya ampun, Brian. Brian! Brian, buka pintunya. Brian! Kamu kenapa? Kamu gak apa-apa? Oh, gak apa-apa, Tante. Saya gak sengaja mecahin gelas. Syukurlah. Saya pikir kamu kenapa-kenapa. Tante, ada perlu apa kesini? Oh, saya mau jenguk kamu sekalian, mau ajak sarapan di luar. Mau ya? Oh, maaf Tante, saya mau pergi. Pergi? Kemana? Mau Tante antar? Oh, enggak. Saya mau ketemu Nagita, Tante. Ke rumah Nagita? Kamu itu baru sembuh. Mendingan kamu fokus deh jaga kesehatan kamu. Makasih ya Tante buat perhatiannya. Tapi maaf, Tante gak perlu sebegininya lo sama saya. Maaf kalau saya berlebihan, tapi saya cuma cemas sama kamu, Brian. Tapi maaf Tante, saya harus pergi. Permisi. Untuk apa kamu temui Nagita lagi, Andrew? Dia sudah jelas-jelas menghancurkan hati kamu. Ah, Fit. Ini ada paket buat lo. Tadi gue sekalian ambil paket lo juga ya. Makasih. Sini-sini gue bantuin. Udah, lu kosong. Flyer. Kak, lo seriusan mau nyari Bintang pakai itu? Siapa tahu aja orang yang kemarin lihat bukan Bintang.
sakit, gue yakin banget itu Bintang. Mungkin aja dia lupa ingatan kan? Lagian ada yang aneh ya, Git. Dia itu tahu nama dia, Bintang, tapi dia tuh gak inget sama gue. Terus, yang lebih aneh lagi, dia tuh tahu kalau dia tunangan, tapi bukan sama gue. Gue gak mau aja ada orang lain yang manfaatin Bintang, gue harus cari Bintang. Tapi, aneh aja gak sih, Ta? Masa hilang ingatan? Udah kayak sinetron aja. Lo yakin lo mau nyari Bintang dengan cara kayak gini? Gue takut Bintang hilang arah, Git. Gue harus cepat-cepat temuin dia. Dia harus tahu siapa diri dia sebenarnya. Tapi tak, dia udah punya tunangan. Jadi Bintang yang kamu temukan itu punya tunangan? Masuk dulu ya. Bintang itu ingat sama namanya, tapi dia gak ingat sama sekali sama aku. Terus pas aku bilang kalau aku adalah tunangannya, dia ngaku kalau dia punya tunangan tapi bukan aku. Terus gimana kamu yakin kalau itu benar-benar Bintang? Kamu gak salah lihat? Aku gak mungkin salah, Brian. Aku hafal gimana Bintang. Aku gak mungkin salah. Tapi yang bikin aku heran, kok Bintang bisa tahu namanya? Tapi dia gak ingat sama orang-orang sekitarnya. Terus, kamu mau cari dengan cara ini? Pokoknya aku akan selalu berusaha sih. Dengan segala cara untuk nemuin Bintang. Aku harus cepat-cepat nemuin dia supaya dia bisa tahu siapa dirinya sebenarnya. Kalau kamu memang yakin, semoga kamu bisa segera menemukan Bintang dan Bintang juga bisa mendapatkan kembali ingatannya. Makasih ya, Brian. Sekali lagi, aku benar-benar minta maaf atas pernikahan yang batal. Aku paham kok. Lagian memang dari awal seharusnya aku gak pernah minta kamu untuk jadi istriku. Di hati kamu kan cuma ada Bintang. Jadi ya begitu kamu tahu Bintang masih hidup ya, wajar kalau kamu berusaha untuk memperjuangkannya. Sekali lagi makasih ya untuk pengertiannya. Ya udah, aku pamit mau sebar ini.